Selamat pagi ya, welcome back lagi nih di channelnya Prio Excellent. Nah, jadi seperti ini Om Bro, keseharian saya setiap pagi setelah merawat burung yang ada di gudang, saya lanjut lagi merawat burung yang di rumah, dan kebetulan yang di rumah saya ada Den Bravo ya. Den Bravo ini kebetulan posisinya lagi mabung dan sekarang lagi dorong ekor dan dimasterin sama biang kerok. Mungkin Om Bro bisa tahu sendiri, dan alhamdulillah sekarang biang kerok udah mulai gacor lagi. Kemarin-kemarin udah kita gantang, udah mulai juara lagi ya di loss pointnya gitu kan, walaupun ya belum maksimal seperti kayak dulu. Dan untuk sejarah Den Bravo sendiri, ini Om Bro ini tuh burung dari yang punyanya kalau dulu Roni Burangrang, yaitu nama burungnya itu Pemburu. Ini tuh nama burung Pemburu, di take over lah sama Pak Prio dan dikasih nama Den Bravo. Mungkin ini next buat pelapisnya Den Jaka, karena kalau ini beres mungkin Den Jaka akan saya istirahatin ya, karena udah tua juga gitu kan, udah tua. Dan kebetulan untuk amunisi-amunisi yang sekarang ini Om Bro, burung-burung dari tim AK47 alhamdulillah udah pada beres. Ada Joro, ada Ohara Ribbon, nanti disusul lagi dengan Abang GG, dan mungkin nanti next kita disusul lagi dengan Badai Al-Aqsa dan Bayi Sakti juga ya. Bayi Sakti mungkin kayaknya untuk di bulan-bulan ini Bayi Sakti kayaknya mabung ini, soalnya bulunya udah bulu tua gitu kan. Ya, jadi inilah kesehariannya Den Bravo seperti ini. Saya mandikan 2 hari sekali ya untuk Den Bravo, karena emosinya ini emang oper ya. Kalau Den Bravo ini emosinya oper, jadi saya rutin mandikan, dan kebetulan burungnya lagi dorong ekor juga gitu kan, lagi dorong ekor. Dan kroto saya masih kasih 2 hari sekali dikarenakan burung posisinya lagi dorong ekor gitu kan. Next setelah beres ekornya, saya stop kroto gitu kan. Kroto saya stop, mandi saya pindah nanti ke sore, tapi tetap 2 hari sekali. Dan untuk penggunaan kroto mungkin untuk Den Bravo hanya di hari H pas dia mau gantang gitu kan, karena emosinya emang over Om Bro gitu kan. Dan untuk masteran yang saya pakai untuk Den Bravo ini, jadi saya rolling ya, seminggu sekali saya ganti untuk masterannya. Untuk kemarin saya kasih Cungko, Rio, Serindit sama Lockbird ya. Dan sekarang hari ini rollingan masteran saya ganti dengan Sogon sama biang kerok ini gitu kan, karena buat mancing emosinya gitu kan, mancing emosinya supaya keluar. Soalnya kalau biang kerok gacor gitu kan, gacornya konslet kan kalau biang kerok gitu. Tapi nggak tahu kalau masuk ke murai atau enggaknya, soalnya kalau biang kerok lagunya beda gitu kan. Ri, ya? Ini biang kerok ya, biang kerok kayaknya udah mulai stabil. Nanti ada rencana mau dilombain gak? Oh udah sekarang ini udah mulai dilomba-lombain ya toh. Jadi ya, next mungkin saya akan nyari event untuk mainin biang kerok ya, biar nggak jenuh juga sih Om Bro ya. Soalnya kalau gantang murai terus kita ada rasa jenuhnya. Kebetulan kemarin Dewa Ruci udah mulai jalan lagi gitu kan, udah jalan, kita udah nemu, udah beres, udah nemu settingannya. Walaupun kemarin kita gantang ke Sumedang performnya kurang top gitu kan, mungkin settingannya ada yang salah gitu kan ya, dari kemarin entah itu dari kecapean dari perjalanan ataupun apa, kita belum tahu gitu faktornya, karena kita belum terlalu fokus gitu kan untuk gantang kacer gitu kan. Kita masih difokuskan untuk nampilin murai-murai yang ada di sini, dan alhamdulillah murai-murai yang dulu gitu kan, yang dulu-dulu pernah bersinar, alhamdulillah sekarang bersinar kembali gitu kan, bersinar kembali setelah perawatan yang mungkin ya lamalah untuk memulihkan kembali ke top performnya, seperti Den Jaka, Joro. Kalau Joro itu udah salah satu burung yang paling stabil di squad AK47 ini gitu kan. Dan next kita mungkin, memang Bapak selalu beli burung yang jadi gitu kan, burung jadi
dengan harga yang fantastik juga, biar menjadi penyemangat gitu kan, penyemangat untuk akar-akar rumput, untuk perawat-perawat burung gitu kan, supaya burung-burungnya itu tampil mewah dan bisa terjual mahal. Dan alhamdulillah Bapak sering menghargai, apresiasi seorang perawat, seorang joki gitu kan, dengan menominalkan harga burung tersebut dengan harga yang fantastik gitu. Ya, walaupun ya? Ya walaupun setelah pindah di AK47 itu burung kurang top perform, karena dari burung murai sendiri itu emang betul-betul adaptasi tempat. Adaptasi tempat itu sangat-sangat berpengaruh juga ya Om Wanto. Jadi emang agak kurang juga gitu kan, kayak Bayi Sakti sekarang kita masih cari settingannya ya. Kita masih cari settingannya, kita masih sharing-sharing juga gitu kan, masih sharing sama yang perawatnya dulu gitu kan, perawat pertamanya seperti apa. Jadi kita masih sharing gitu kan, seperti apa settingannya, gimana gimana gitu kan, karena mungkin adaptasi tempat juga. Karena posisinya kalau Bayi Sakti itu disimpannya di gudang gitu kan, sedangkan di gudang itu puluhan ya, bukan belasan lagi gitu kan, bukan belasan lagi murai yang ada di gudang, tapi udah puluhan yang ada di gudang itu burung-burung. Makanya kalau yang di gudang itu burung emang relatif setiap harinya ya dengar gitu kan, suara burung lagi, suara murai lagi. Jadi mungkin adaptasi tempatnya emang agak perlu waktu yang lama gitu untuk Bayi Sakti sendiri. Dan untuk kayak kalau seperti Badai Al-Aqsa kan kita nggak bawa ke sini, karena kalau Badai Al-Aqsa itu burungnya ya emang burung-burung sendiri gitu kan. Jadi kita simpan, dan kebetulan di sini juga udah nggak ada tempat lagi gitu kan. Seperti ini Den Brapo kita simpan di rumah saya, dan Joro di rumahnya Mas Marjo, Ohara Ribbon di rumahnya Bos gitu kan. Jadi burung-burung yang kita koncerin ini, stabilin ini ya, mungkin kita difokuskan untuk 4 burung ini tersebut dulu gitu kan. Untuk 4 burung, dan untuk Den Jaka, karena Den Jaka itu burungnya udah tua juga gitu kan, udah tua. Jadi kita simpan di gudang itu alhamdulillah stabil, karena posisinya burungnya sambil diternak juga gitu kan. Kalau untuk Den Jaka, untuk Den Jaka itu sebenarnya settingannya nggak ribet ya, nggak ribet sama sekali. Karena posisi kandangnya juga Den Jaka sekarang kita pindah, jadi setiap pagi itu dia kena jemur di kandang ternaknya itu, dia kena jemur. Dan untuk perawatannya simple kok, seminggu itu wajib ya, kalau Den Jaka seminggu wajib gantang tuh 2 kali gitu kan. Jadi hari Rabu kita buang birahi, buang lendir lah kalau Den Jaka, ibaratnya kalau hari Rabu itu buang lendir, bukan buang birahi gitu kan, buang lendir. Dan hari Minggunya kita cari lomba gitu kan, kalau untuk Den Jaka. Dan untuk gimana sih prosesnya gitu kan, kok bisa burung sambil diternak terus digantang. Nah orang kan banyak yang bertanya-tanya nih, apakah itu dicabutnya 2 hari sebelum, 3 hari sebelum, ataupun 4 hari sebelum lomba. Nah alhamdulillah untuk Den Jaka ini kita nemu settingannya itu, kalau misalkan kita lomba-lomba biasa ya, lomba-lomba kayak regional lah, tiket 300-500 ke bawah, kita cabut di hari H-nya Om Bro. Jadi di hari H-nya, di pagi hari Den Jaka kita cabut. Setelah dicabut kita masukin ke keramba, suruh mandi. Setelah mandi kita kasih jangkrik, jemur. Setelah dijemur, jangkrik habis, kita ganti sama kroto. Lalu tinggal dibawa ke gantangan kalau untuk Den Jaka. Tapi kalau untuk event-event nasional ya, sekelas tiket 1 juta ke atas, mungkin Den Jaka kita cabut di Hamin 1 ya, di Hamin 1 sore, Sabtu sore itu kita udah cabut. Minggu paginya seperti biasa kita mandikan, kita kasih jangkrik, dan setelah jangkrik jemur, setelah jemur kita kasih kroto gitu kan. Nah, sebenarnya sangat simpel sih kalau untuk Den Jaka, dan alhamdulillah burung ini stabil gitu kan. Minggu kemarin di Citra Raya masuk, hari Rabunya kita bawa dibuang lagi di Latberan, masuk lagi ke satu kedua. Hari Minggu kemarin kita bawa lagi alhamdulillah ke satu lagi, dan sesi duanya mungkin sesi duanya hoki kurang menyertai ya, burung mantul ke bawah gitu kan.
Dan konten juga kita udah jarang karena keseringan konten ya. Nah, kalau iya. Denjaka ya. Kalau Denjaka kita terlalu sering konten, makanya kita nggak terlalu kita konten. Dan kebetulan ini juga hari ini jatahnya Denjaka digantang untuk buang lendirnya gitu. Karena burungnya emang udah benar-benar tua banget gitu kan kalau untuk Denjaka. Jadi lendirnya itu gampang timbul, tambah posisinya burungnya di tangkaran gitu kan, di kandang ternak. Jadi lendirnya emang terlalu over gitu kan untuk lendirnya. Mungkin next konten kita bakal review ya kandang ternaknya si Denjaka sendiri. Iya betul, nanti kita review kandang ternaknya karena Denjaka. Khusus nih. Khusus kalau untuk Denjaka, khusus kandang ternaknya. Nanti kita review kandang ternaknya seperti apa. Dan next konten kita akan konten lagi Murai Batu Joro. Mungkin hari Minggu sekarang ya, hari Minggu sekarang Joro kita tampilin. Minggu depannya kita tampilin Ohara Ribbon, dan tanggal 28 kita lomba. Kita lombain Joro ke tiket gede. Lanjut setelah tanggal 28 kita lomba. Lanjut next kita di acaranya Masterpiece Arena Pit Viking Arena yang ada di Bandung ya, tanggal 4 Agustus ada Masterpiece Arena yang Goes to Peking ya. Jadi untuk ombro-ombro semua yang pengen lihat penampilan-penampilan burungnya AK47 nanti tanggal 4 Agustus di Peking Arena dengan juri-juri Masterpiece, kita turunkan kayaknya semua amunisi kita turunin di sini di Masterpiece. Dan kebetulan ya kapan lagi gitu kan, ini hal yang langka juga Om Banto, karena kita bisa menikmati gantangan Viking yang mewah ini, yang adem gitu kan, nggak ada teriak dan nyaman gitu kan untuk gantangnya. Kapan lagi kalau bukan di Masterpiece gitu, karena kalau di acaranya Viking sendiri kan kita nggak bisa gitu kan. Nggak mungkin. Nggak bisa, dan nggak mungkin juga gitu kan burung skuad AK47 turun di Viking Arena gitu. Nah ini mungkin momen yang tepat ya. Dan mungkin Bapak juga bisa, untuk Pak Prio sendiri juga bisa menikmati gitu kan seperti apa jadi peserta gitu kan di gantangan Viking Arena gitu kan. Jadi bukan hanya sebagai pemilik nih, kalau nanti tanggal 4 itu Pak Prio bukan hanya sebagai pemilik tapi menjadi peserta gitu kan ya. Peserta Viking Arena nih seperti apa rasanya gitu kan. Jadi mungkin next tunggu aja, dan jangan kemana-mana Om Bro, tetap pantengin terus channelnya Prio Excellent karena masih banyak-banyak konten-konten lainnya tentang seputaran burung. Oh ya Om Bro, satu lagi saya ingetin nih untuk besok hari Minggu, untuk Om Bro, Om Bro semua yang belum memiliki tiket, karena besok Peking Arena Minggu sekarang tanggal 14 Juli 2024 kita goes to Tasikmalaya. Di Tasikmalaya di gantangnya DJ Arena ya. Di DJ Arena itu gantangannya SMS kalau nggak salah ya Om Banto, yes, ya. Betul. Nah, di sana kita adakan acara picking dengan full sistem. Sistem penilaiannya itu penilaian picking arena dengan menggunakan tablet dan layar-layar semua kita bawa ke sana. Full pokoknya. Dan yang paling menarik lagi ini tuh setiap kelas, dari semua kelas itu ada bonus 1 juta untuk yang juara pertama, itu ada bonus 1 juta apabila menggunakan sangkar raja. Dan sangkar raja itu, sangkar rajanya nggak dipatok harus sangkar raja yang mana enggak. Ini all series gitu kan. All series itu jadi semua tipe sangkar raja, entah itu tipe lama yang Raja Lis itu juga sama gitu kan. Jadi untuk yang omro-omro semua yang belum memiliki tiket, buruan pesen tiketnya dan siapkan sangkar-sangkar kesayangan Anda ya. Pastinya itu sangkar raja, karena kualitas sangkar raja walaupun sudah bertahun-tahun, juga bertahun-tahun lamanya, tetap awet omro. Contohnya yang saya pakai ini sampai sekarang, yang dipakai Den Brapo ini udah berapa tahun dan alhamdulillah masih awet gitu kan. Walaupun dipakai sehari-hari ya, mungkin kalau orang-orang ya yang pakai sangkar ya, karbon kayak gini pas lomba ya. Tapi saya yang karbon saya pakai hari-hari karena biar kita ngetes, kita uji ke kualitasnya sampai mana gitu, kuat berapa lama gitu kan sangkar karbon kalau dipakai sehari-hari. Dan alhamdulillah sudah bertahun-tahun ini sangkar masih awet juga Om Bro.
Oke, Om Bro, terima kasih. Mungkin konten hari ini sekian dari saya. Next kita kontenin Murai Batu Joro. Jadi untuk Om Bro semua, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channelnya Rio Excellent. Dan salam hormat dari saya, salam Excellent.